Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Ih, awas ada batu mah. Ya Allah, jangan pinggir tanah Pengger banget. Ngopeti. Baru lama. Sama siapa nanti kami makan? Baru lama. Ma, siapa nanti kami makan? Kasihani kami, Ma. Jangan tidur terus, Ma. Tengok anak-anakmu ini. Sama siapa kami hidup, Ma? Tengok adik mama di kecil. Barulah. Ya Tuhan. Cepat kali kau ambil mama aku. Aku aja kau ambilnya. Jangan mama aku. Aduh, Ma. Selamat jalan lagi burung. Semoga diterima di sisi Anda. Ya ampun, Wak Keleng. Belum bisa lah aku terima kenyataan ini kalau kau nggak ada, Wak. Mabet? Nggak tepuk Wak Keleng? Iya, ini mau ke sana aku. Bet, nangis kau. Wak Keleng meninggal pun nggak ada sedih-sedihnya ya. Udah kau sering nembak jajannya, nggak pernah bayar. Kau juga lo tak. Kau udah tahu Wak Keleng baik pun masih aja kau tokoin. Kasian lo. Kau lah, utang mamamu banyak kali sama Wak Keleng lo. Kebayar. Nangis kau. Kau pun sudah. Bisa diam nggak sih Keleng? Bising kali lah. Ngomong aja dari tadi. Bau abab Keleng. Nangis Ben. Bisa diam. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, karena acara kita sudah selesai dan kita mau mengantarkan Ibu Hotma ke pengistirahatan terakhir, ada baiknya ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita dengar dari kata-kata penghiburan kakak kita dari keluarganya Ibu Hotma. Silakan kakakku. Mulia tema tutu hatta debata ala nang sonang kakak nami anggikon jolo-jolo di debata. Songonima au ma anggap omakmu anakku. Wahama ngahuanggap behamu duasa borukku dohat anakku. Mulia tema tadok tutuhani sesehan ma kita tujuluan arion. Mulia teh kakak kami. Baiklah, selanjutnya kata-kata penghiburan dari abang kami, keluarga Bang Torus. Silakan Bang. Kakak, selamat jalan kami ucapkan buat kakak. Semoga Tuhan memberkati kakak dan diberikan kakak tempat sebaik-baiknya di sisi Tuhan. Buat anak kami, Togur dan Lamtiur, agar kiranya kalian semua anakku akur-akur, jangan berantem-berantem ya anakku ya,
Kami sayang sama kalian. Kalau ada apa-apa, cepatlah kalian datang kepadaku. Biar kita selesaikan semuanya, anakku ya. Hanya itulah yang dapat kami berikan. Terima kasih. Mulia teh Abang Torus. Ya ampun Wak Keleng, gak percaya aku lah Wak Keleng. Ayam abayah yang sabar Kosri, udah jangan ditangisin Jang, udah tenang Mbak Keling itu, sabar yuk. Sedih kali lu aku andai, pernah aku jahatin Wak Keling, ampun. Wah minta maaf aku ya Wak Keling ya. Kalau gitu ke dalam lah kita, yuk kita tengok Wak Keling terakhir kali, ayo. Udahlah Wandai, di sini aja lah, di dalam banyak keluarganya, segen aku. Baiklah, sudah tiba saatnya acara ditutup oleh Amang Pendeta. Untuk Amang Pendeta, silakan Amang. Sekarang kami minta petugas untuk menutup peti ini. Mama, jangan ditutup. Kenapa ditutup mama aku? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa kita akan bersama dengan Tuhan di sorga kelak. Ya Allah, pertanda apa itu ya? Wak Keleng. Bet, Betty, Bet. Apa ta? Suntuk aku. Main yuk. Ayo, kau pikir aku takut? Aku juga suntuk nih. Mau aja ngelepuk orang. Ayo, ayo, ayo. Ih, bodoh. Bukan main itu, kau maunya ngelepok orang aja ya. Main-main maksudnya, keluar ayo. Oh, kupikir ngajak berantem kau. Mau main apa? Kok panas-panas gini pun masih melala-melala aja lah. Main-main lah kita be di sungai sana, ngerendam, anyut, pakai ban. Enak nih panas-panas gini, badan. Ayo. Bet!
berapa bu? Kok gak suruh kali nengokin awak? Hah? Ada utang aku? Gak ada kan? Ih, anak sama mama sama aja ah. Maunya ngelepok aja kerjanya. Enggak ada apa-apa. Mau kemana kalian? Jangan pergi kemana-mana ya, jaga rumah. Mama mau pergi bentar, Bet. Tuta, kau denger, gak boleh aku keluar rumah kan? Yaudah lah, kalau gak kita main di rumahmu aja, cemana, ha? Yaudah, yuk. Yuk. Ih, gak ada apa-apa di rumahmu, ah. Menyedihkan, dasar beban negara. Bagus-bagus mulut kau, Ta. Kau mau main ke rumahku apa mau menghina? Kupijak nanti kepalamu. Aku sebetulnya lapar, Bet. Menumpang makan yang aku kesini. Soalnya nenekku pun gak masak. Salah tempat kau kalau mau numpang makan di sini. Awak pun belum makan dari lahir, kau pula mau makan. Jadi ngapain kita? Rumahmu kosong kan, Bet? Iya. Ada kaset bokep bapakmu? Ada? Ya ampun, kenapa ini ya? Kok baju Martha itu sama yang ada di dalam mimpiku? Ih, aku juga pakai baju ini loh, kok sama? Ya Allah, semoga lah gak kenapa-kenapa Wak Geleng. Ya ampun, Wak. Nggak bisa lah aku bayangkan kalau kau betulan nggak ada, Wak. Ih, takut kali lah aku. Kau pasti mau bilangkan Pak Wakeling, kan? Udah, diam. Ini aku mau ke sana. Ya Allah, kok sama lah ini sama mimpiku. Loh, kok udah sepi rumahnya? Ya Allah, Wak. Nggak sempat aku nengok kau terakhir kali, Wak. Minta maaf aku, Wak Geleng. Hei, Wak Geleng. Kaget aku lah. Ya ampun, Wak Geleng. Masih hidup rupanya. Apanya Mak Betty ini? Ada aku rasa gila-gilanya. Bikin terkejut orang aja. Ya Allah, Wak. Alhamdulillah, seneng kali lah aku. Sehat rupanya kau, Wak. Seneng kali aku, ah. Apanya Mak Betty ini, ah? Kenapa? Mimpi aku kau is dead, Wak. Ya Allah, nyata kali dalam mimpiku itu loh, Wak. Aku jumpa orang-orang sama semua bajunya. Aku pun pakai baju ini, Wak. Ih, ampun. Gemeteran nangis aku nengok kau lah, Wak. Rupanya masih hidup kau. Ya bagus lah, Mak Bet. Kalau itu cuma mimpi. Kalau betulan aku mati, belum lagi kau bayar utangmu. Nggak sempat aku nikmatinya. Banyak utangmu soalnya. Iya kan, Wak. Kalau nggak apa jadi bebanku juga itu. Belum sempat aku melunasi utangku. Udah mati kau, ya ampun. Nggak tahu lah kayak mana aku mau bayar utang ke kau, Wak. Apa nggak gentayangan terus kau minta utang sama aku di rumah. Untunglah semua itu cuma mimpi ya, Wak. Hei, berarti panjang umurku, Mak Bet. Kalau kau mimpi aku mati, iya kan? Kan kebalikannya. Ya udahlah, kujemurlah dulu pakaianku ini ya. Asik mengobrol aja, nggak sempat nanti. Ah, iya. Sebelumnya, aku tidak memilih akan tinggal dan berusaha di desa ini. Semoga laris teruslah ke deku ini. Kalau bisa nanti ada kasihnya. Cetek gitu. Kayak apa minimarket nanti. Aku juga tidak bisa memilih punya tetangga siapa dan dari mana asalnya. Aku tuliskan ini untuk kalian sebagai tanda kalau cinta dan sayang bisa muncul dengan bertetanggaan. Sejak dulu memang aku sadar tetangga sebelah rumah bisa tempat mengadu. Saat aku terpuruk, mereka yang pertama datang menjenguk. Mereka tak pernah melihat asalku dari mana. Agama dan sukuku pun tak pernah jadi masalah. Mana bisa diminta lagi? Awas dulu kau. Oh, aku tampak polisi ini ya. Nggak. Main kau sama aku. Seorang Wak Keling yang teriakannya seolah kasar, namun hatinya baik dan penyabar. Berbuat baiklah pada tetangga, jalin silaturahmi, saling peduli dan menghargai. Tuhan akan limpahkan rezeki, bisa dimulai dari sini. Dari warung kecil ini, desa ini, kota ini.
mau lihat tema dihamusudi. Lasian rohaku. Aku Wak Keling. Just a little time for you and I. So stay. Pecahkan pala otak kau. Kau buka. Oh, dibelek. Udah buka aku. Ikaulah utang mama buka. Udah nampak kaki kau dibelek. Keling. Bentar. Namanya bukan Keling. Kuta. Bentar, aku enggak kantuk, Bang. Action. Baik buat anakku, Sitorus.